Selamat datang di YouTube channel Senja Custom. Gua Sentot Aprianto dari Garasi Senja Custom. Di episode kali ini gua mau nepatin janji gua karena di video sebelumnya gua udah ngupload video progres motor ini dan gua belum mereview part apa aja yang ada di motor ini. Gua juga belum mengupload test ride-nya. Jadi di video kali ini gua akan mereview part apa aja yang gua aplikasikan di motor garapan Senja Custom kali ini. Tapi sebelumnya silakan subscribe terlebih dahulu channel gua. Semoga video-video dari Senja Custom bermanfaat buat kalian para bikers. Oke, nggak usah lama-lama dan langsung aja kita review motor di belakang gua. Kita awali dulu yaitu di bagian depan. Untuk bagian depan spek apa aja yang kita pasang di motor customan Scorpio kali ini. Untuk headlampnya kita menggunakan headlamp Daymaker seperti biasa. Senja Custom selalu langganan menggunakan headlamp Daymaker dan di sini kita menggunakan headlamp Daymaker yang impor. Tipenya adalah Daymaker 5-in yang non adaptif. Di varian Daymaker ini ada dua tipe yaitu Daymaker yang adaptif dan Daymaker yang bukan adaptif. Dan yang membedakan di sini di garapan kita kali ini yaitu untuk bobber kali ini kita menggunakan shock USD Ori R15. Kenapa kita menggunakan shock USD Ori R15? Karena customer kita yang satu ini yaitu Mas Fahrul, untuk shocknya dia minta warnanya warna hitam. Kalau untuk produk Orion, menurut gua untuk saat ini hanya R15 aja yang ngeluarin shock USD warna hitam. Jadi kita pilih shock USD R15. Lalu untuk full step di sini kita menggunakan full step Underbone Ninja yang kita aplikasikan di motor Scorpio ini. Tapi kendalanya di sini karena memang jujur kalau untuk full step barang-barang variasi itu kebanyakan warnanya warna-warna cerah, sedangkan nggak masuk di customer Scorpio kali ini. Dan untuk full step kita powder coating, jadi supaya aman juga. Untuk desain tangki sebenarnya nggak terlalu rumit karena Bro Fahrul di sini waktu pesen motor di Senja Custom dia terinspirasi juga oleh garapan Senja Custom sebelumnya. Kita pernah bikin motor Scorpio juga kalau nggak salah waktu itu untuk orang Ambon dan dia mau untuk garis besarnya dia minta motornya untuk dibikin seperti itu, tapi karena di Senja Custom nggak mungkin untuk ngulang garapan kita yang udah pernah, jadi kita bikin ada perbedaan di beberapa titiknya. Tapi kalau untuk tangki kita bikin sama karena itu yang sangat mempengaruhi dari request tiap customer. Jadi untuk tangki kita bikin sama persis dengan garapan kita yang di Ambon. Lalu untuk tutup tangkinya kita seperti biasa kita menggunakan tutup tangki Scorpio New. Dan satu lagi requestan dari Bro Fahrul yaitu untuk bagian tangkinya dia minta tangkinya dibikin tulisan Jepang. Gue sih sebenarnya nggak tahu artinya, tapi kata Bro Fahrul ini tulisan buat namanya dia juga yaitu Fahrul. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu untuk bagian joknya sebenarnya kita bikin dua yaitu jok single seat dan ada juga buat boncengan, nanti gue kasih unjuk. Dan kita masuk ke bagian bok akinya dulu. Untuk bok akinya di sini lumayan sedikit pelik dalam pembuatannya karena kebutuhan dari motor ini untuk tutup akinya itu lebar, sedangkan motor ini kalau dilihat lebih bagusan dibikin kecil untuk bok akinya, tapi melihat kebutuhannya kita harus bikin lebar dan kita mengakalinya dari sistem painting yaitu ke bawah itu warna hitam, setengah ke atas itu warna gradasi api. Untuk memberi kesan hamping kita juga bukan ngakalin dari segi painting juga, kita juga ngakalin dari segi pembuatannya, dari segi desainnya yaitu di bagian tengahnya sini kita beri nut. Jadi terkesan ramping kalau dilihat dari belakang karena dia nyudut. Dan di bagian spakbor kita membuatnya setengah lingkaran, benar-benar setengah lingkaran karena kebutuhan dari Bro Fahrul ini untuk dipakai harian dan dia nggak mau motornya nyiprat. Di samping itu juga dia pengen boncengan juga. Jadi untuk spakbor kita bikin setengah lingkaran dan karena kebutuhan dari ayunan si suspensi ini kalau untuk buat boncengan itu lumayan banyak. Jadi untuk bagian pinggirnya ini supaya nggak terlihat renggang, kita bikin bracket lagi di sini supaya menutupi celah antara titik mati atas ban dengan spakbor. Melihat dari kebutuhan motor bobber yaitu boost step harus di bagian depan, maka kita mengaplikasikan cakram belakang di motor garapan kita kali ini karena
ya nggak mungkin juga kalau untuk footstep di bagian depan kita masih menggunakan rem manual. Seperti biasa untuk knalpot kita menggunakan knalpot stainless. Sebenarnya kalau untuk konsep bobber menurut gue sih lebih gentle, kalau lebih terlihat gentle lah kalau menggunakan single seat. Tapi melihat kebutuhan dari customer, mau nggak mau gue bikinin jok boncengan ini, dan supaya kita nemu titik tengahnya, yaitu antara selera gue dengan kebutuhan customer. Jadi jok gue bikin dua, dan yang bagian belakang bisa bongkar pasang tanpa merubah style aslinya. Seperti apa ini dia. Dan sebenarnya gue bungkus karena mau gue kirim langsung berikut dengan motornya besok. Karena gue lupa ini belum gue review, jadi gue bongkar lagi. Nah ya, ini dia joknya. Seperti apa pemasangannya ini dia. Nah seperti ini tampilannya. Cuma bagian yang baut ini, yaitu baut 4 kanan kiri, di sini ada 2, di samping sana juga ada 2, jadi itu 4. Ini kita copot dulu, kita pasang, lalu kita pasang bautnya. Jadi untuk spakbor aman karena di bawah sini sudah ada tulangan, jadi nggak langsung kena ke spakbor. Untuk review kali ini cukup itu aja, dan sekarang langsung masuk ke test ride. Terima kasih telah menyaksikan video dari Senja Custom. Semoga bermanfaat, dan silakan subscribe channel YouTube gua, komen juga di kolom komentar, share dan like-nya jangan lupa. Terima kasih, tetap berkarya, dan salam satu aspal.